Pagi ini, pas aku bangun, sudah ada nasi goreng. Jadi, aku mau makan dulu. By the way, bukan aku ya yang buat nasi goreng ini. Ini aku yang buat. Pertama, aku ambil dulu. Aku taruh di mangkok dan plating biar kelihatan kayak di restoran. Aku hias dengan ketimun. Udah kelihatan kayak di restoran kan? Dan yang terakhir aku taruh sambal. Mari makan teman-teman. Setelah itu aku siap-siap karena aku mau ke Informa untuk beli meja belajar baru. Sampai di Informa, aku lihat-lihat di bagian home decor. Dan aku juga lihat lampu tidur yang gemes banget ini. Akhirnya aku sampai di bagian meja kantor dan meja belajar. Aku ketemu meja yang cocok dengan selera aku, dan sekarang aku lagi ngecek laci-lacinya. Next, aku lihat meja yang ini, dan menurutku meja ini cakep banget kalau ditaruh di kamar. Tapi sayangnya nggak ada laci di bagian bawah. Akhirnya aku decide mau beli meja yang barusan, dan aku cari kursi yang cocok untuk meja itu. Aku juga beli ini untuk ditaruh jadi alas kursinya, biar aku nyaman duduk di situ berjam-jam. Next day, sekarang aku lagi siap-siap karena hari ini aku janjian mau pergi studio foto bareng temanku Michelle. Oke guys, jadi sekarang aku lagi OTW menuju tempat foto. Di situ kita mau foto pas foto untuk ijazah. Aku janjian bareng sama Michelle jam 1, tapi sekarang udah terlambat. Michelle bilang tadi dia ngechat aku kalau katanya dia bakal telat dikit. Aku siap-siapnya agak nyantai dan sekarang aku baru OTW sekitar jam 1.20. Aku sudah sampai di depan tempat fotonya dan sekarang aku tinggal tunggu Michelle. Tadi katanya dia udah OTW. Ini anak lama banget. Akhirnya setelah Michelle datang, kita berdua masuk ke studio fotonya. Kita bayar di bagian bawah, kemudian kita naik ke lantai 2 untuk foto di sana. Hasilnya akan selesai 1 jam setelah kita foto, jadi kita berdua pergi ke mall di sebelah studio foto. Halo guys, jadi update sekarang kita setelah foto kita ke Mega Mall, kita mau makan waffle di AW. Kita berdua suka banget sama waffle. Thank you.
ambil hasil fotonya. Ini hasilnya sudah jadi. Yang satu kalau nggak salah untuk yearbook, kalau yang satu untuk ijazah, ya kan? Kemudian aku pulang ke rumah. Selesai mandi, aku ngedit sampai malam dan makan malam bakso solo. Setelah makan malam, aku nonton Chinese drama Love Now Do I Know. Good night.